satu in Jakarta Inilah Breaking News Hari ini Kepala Dinas Empat Lawang Eka Agustina S. Sos MM, beserta jajaran dinas yang terkait, membuka sosialisasi dan bimtek verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, tahun 2021. Peserta bimtek terdiri dari tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Sikap Dalam serta Kecamatan Pendopo Barat tambah lagi dengan Kecamatan Pendopo Induk. Acara ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan di Kantor Camat Pendopo Induk, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Selasa 29. Juni tahun 2021 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara ini dibuka langsung oleh Ibu Eka Agustina selaku Kepala Dinas Sosial Empat Lawang yang selanjutnya dinas-dinas yang terkait ikut menyampaikan kata sambutan. Pembukaan pada acara ini, menurut Ibu Eka Agustina, acara ini bertujuan untuk menjawab berbagai wacana yang timbul dari masyarakat terkait dengan penerima bantuan dari dinas sosial, yang selama ini masyarakat selalu mengeluhkan bahwa yang menerima hanya keluarga kepala desa, yang menerima banyak dari keluarga yang mampu, harapannya dengan diadakannya acara BIMTEK verifikasi dan validasi data ini dapat menjadi pedoman bagi petugas pendatan dengan Bekal yang telah diberikan ini agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan SOP dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, Ibu Eka Agustina juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah desa dan masyarakat dari tiga kecamatan yang hadir pada hari ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pendataan ini, agar kedepannya tidak terdapat lagi kesalahan, dan jangan ada lagi. Masyarakat yang seharusnya memang berhak mendapatkan bantuan dari dinas sosial, namun tidak terdata foto bersama dengan seluruh anggota bimtek yang hadir pun tak tertinggalkan bertujuan untuk memeriahkan dan menyemangati secara mental bagi seluruh peserta bimtek yang hadir saat ini serta sebagai motivasi kedepannya reporter Metro Update TV melaporkan dari Kecamatan Pendopo Induk Kabupaten 4 Lawang Sumatera Selatan hatinya, e, dengan baik dan benar dan juga kami minta bantuan dari seluruh stakeholder yang ada untuk mendukung dalam verifikasi dan validasi data DTKSI. Karena ini adalah untuk kita perbaikan langkah-langkah dalam kemajuan kita ke depan. Pada media-media kami juga e, berharap nantinya bisa membantu kami dalam mengawasi di dalam penentuan musawarah desa yang nantinya penetapan finalisasi data DPKS, ya. Tapi kasih kita sama